kita, Pep? Sekarang kita lagi ada di CIA. Ini bersama teman-teman kita nih. Kita ditinggalin, Pep. Ya, kita ditinggalin, jadi kita panas aja. Panas banget, Cok. Di sini panas banget, guys. Panas banget dari sini. Kita lagi nggak tahu di mana yang diajak jalan-jalan. Hai Pak Hawi. Bang, di mana bang? Kita bang di mana? Di Rocky Village. Nggak tahu gua. Mungkin diajak ke sini. Ya kita lihat ada apa. Udah habis lo roti. Dapat roti buat snack makan siang. Dan busnya pergi. Ditinggal kita bentar sama yang anak Isma mau ini. Mau medical check up. Berapa ya? Ah, eskavator. Mana? Eh, gue tinggal. Bentar ya, lanjut dulu nanti. Jadi kemana, Pep? Untuk Pep, awal lagi. Gede juga ya? Artikos ya? Artikos, men. Sejam di sini. Mau kemana, Pep, sejam kita di sini? Nggak tahu, cuy. Ini orang lupa yungan aja. Gue sejam di sini. Cih, ngapain, Cok? Kita lihat di sini ada apa aja tokonya. Ada ayam. Gue pengen ya Obi Kompa. Lima atau. Nggak tahu bingung. Ini kita ya. Bikin vlog aja bikin. Shaun the Sheep. Kan enggak tahu nih kayak. Wow, banyak sekali. Tusan-tusan. Corgi. Banyak banget dengan tulisan Mandarin. Kayaknya ini kayak tempat doa. Eh, apa sih? Kayak wishing-wishing. Apa ini? Suntari. Anjay, congrats. Kayak minta ini apa nih? Doa ya di sini. Ini gua ada mau. Nah, pada ngumpul di sana. Ini doa. Gak tau dah, bingung kayak gini doang ini. Untuk sejam kita. Dan bahasa Indonesia nih. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bahagia dunia akhirat. Berikan rezeki sehat, selalu bahagia. Dengan suami dan anak. Amin. Banyak sih ini gak cuman. Gue kira cuman Mandarin doang. Ternyata ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indo, ada yang Thailand. Thank you for your, my babies. Gak tau ya, itu sudah deh. Gak tau. Sudah tidak ada lagi. Tinggal indahnya pemandangan. Udah, oke, okay, bye-bye. Gak tau. Lalu kita lihat review makanan apa aja yang dibuka. Kita dapat roti sih. So, sama ikut lah. Temen-temen ada ngapain. Dapat roti. Itu 2, 3, 4, 5. Ini kayak listrik ya. Listrik. Terus ini kayak roti boba kata teman gua. Mungkin kayak roti keju biasa. Ini nggak tahu sama ada cake atau minuman milk. Wah. Makin rame. Jadi banyak yang datang. Kayak memang tuh turis gitu. Jadi kita mau foto bareng-bareng. Cuman lagi nungguin. Karena lagi ada yang di dalam si Jessica. Kan. Agak mendung ya. Aman lah ya. Misi Wip, orang pengen foto. Jadi lagi ngerekam orang yang mau moto, yang lagi mau moto. Anjay, foto mau moto. Nih ya, cewek-cewek pada ngambil foto. Lagi-nya pada ngobrol dengan hal lain. Ya gak, Yan? Foto terus film siapa, Ani? Dimarahin lagi. Gimana, Pep? Lu ikut foto? Enggak. Kan lu model. Warlock. Sendal juga. Sepatu.
Ayo kita jadi foto grup gak nih? Kalau enggak gue jalan-jalan. Ayo, udah kita jalan. Udah mana foto-foto belum? Ya, udah 5 jam di sini masih foto aja. Lama banget. Lo ikutan nih kan? Lo kan model. Aduh, jangan. Terkenal. Iya, itu tujuannya kan? Bersama. Gila ya. Kalian jangan lupa datang ke sini, oke? Okay? Gimana Pi emang ini Pi? Ini mana? Boleh zoom kita hilang coy. Bar, berapa lama kita di sini? Secapeknya sih sebenarnya. Udah gue jadi capeknya. Rasa di Jepang. Iya. Ini rasa Jepang banget. Hajime masu. Hajime masu. Konnichiwa. Kanan. Kurang koi aja. Iya, kurang koi. Nah, kayak ini karena ikan kecere. Kecere dan kecil. Kecil yang di got itu yang bikin banyak lah. Ini harus sini yang pokoknya. Anjay. Sepi banget yang bagian sini. Enak dah. Yay. Jadi ini tempat kayak peninggalan Jepang gitu atau si Akbar. Ini kayak apa namanya dulu tempat para pemimpin-pemimpin pemerintah militer Jepang ada stay di sini dan karena kekalahan di Perang Dunia Kedua akhirnya ditinggalin aja cuma di preserve gitu sama orang-orang sini. Kafe, kafe kucing. Kafe kucing nggak sih nih? Kit Kat. Kit Kat kafe gitu. Mana? Lu? Lagu ini lagu kucing apa? Nggak tahu. Cuman nggak tahu bagian mana. Sepi. Nggak sih tapi. Jadi semua serba Jepang gitu. Karena ya, peninggalan sejarah. Ini. Nih kita lihat lagi. Muter-muter. Bagus cuy, kayak belakangnya tuh taman gede gini dan ada showership lebih dan si Fabian Meng di kiri ini kayak training, turis consulting kalau gak salah terus ini parkiran gak tahu lagi kemana sana gue nemenin ini anak karena daripada dia hilang ya kita lihat lagi, ini muter-muter pokoknya sampai 1:30 lah ya. Gak kelihatan cuy, ini gue pinjam jam teman gue. Cuman yaudah. Kita lihat. Masih banyak lagi, ini belakang. Ini udah kayak di ujungnya gitu. Lagi kayak, tapi kayak gak bisa diakses. Ah ya kayak. Ini sejarahnya nih, ceritain. Galeri yang harus gue baca. Yaudah gitu lah ya. Di kolom ikan, karena baik banget. Moik. Kayak agak mendung ya, tapi ini hijau banget sih. Bagus sekali. Moik. Dari food dispenser buat ngasih makan ikan. Ini si Dila lagi videoin foto nih. Feed. Tolol. Makan ikan. Menurut gue kasih nih. Cui. Aduh. Waduh. Nyemprot. Cui. Anjay. Kira ikan koi, enggak ternyata. Enggak. Tadi di sana cuma ikan kere doang di sana. Oh, grimis coy. How much? Ushi. Sedikit lagi masih ada berapa? Mau ngasih? Masih ada. Jadi. Kayak aku enggak tahu. Oke, sih. Mau gua main. Oh.
Anjay, di foto dulu. Eh, pik, ngasih pik, ngasih pik. Makan ya, dan gede. Iya, hujan. Oh. Ini ikan mujair di Indonesia, guys. Mujair. Iya. Bukan nila. Bukan ikan mujair. Gede, boy. Gede. Nang ning. Karena hujan, enggak tahu kita ngapain. Udah lah ya. Oke. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Oke. Anjay. Mantap. Kabel enggak ada berubah aja. Si Kevin. Pala geleng-geleng dong. Kevin ngangkat botol lagi di belakang. Nengnya pada mau kesini, kayak Ghibli toko gitu. Ya kita tunggu aja di depan. Bunganya bagus. Emang ya, kalau cewek foto mulu. Kayak Covinci dan ini. Ada foto-foto. Udah habis buang sampah, sisa roti juga. Agak mendung juga, tadi hujan sebentar. Terus enggak, dan ada yang lagi jadi foto. Oh, hari foto lah, hari foto. Dah, eh. Buat aja ya. Ini tutup dong. Tapi ini doang kan. Nah, ini di depan ini. Siapa? Siapa? Siapa orang ada satu yang kayaknya. Gede. Nene chicken. Anginnya kenceng banget cuy. Di hall. Bagus ini. Anjay hujan. Pada neduh. Halo. Halo neduh. Halo, aku hujan. Kamu neduh ya? Ah, nemenin Sandi ya? Itu sendirian. Jadi gue yang di tempat kayak hot apa resort sama terminal. Platform kereta gitu. Hotelnya kayak tutup deh, cuman terminalnya masih buka. Nah, dan lagi hujan, tadi neduh bentar. Sama teman gue sisanya udah pada jalan. Hotelnya tutup, soalnya sepi banget. Tapi tadi kereta masih ada yang make gitu. Kayak yang ke gunung kata teman gue, kata yang katanya tuh. Hotel apa anjir sepi. Gelap gitu. Karena ya udah, kita neduh terus sekitar mungkin 7 menit lagi kita ketemu di tempat bus. Tempat tadi turun buat mau jalan lagi ke tempat lain. Jadi hujan nendui gini. On bawa payung. Cuman kayak anginnya kencang banget. Walaupun ini belum winter sama belum typhoon jadi ya. Kita mau balik ketemu di sana. Oke. Okay. Kita lanjut. Udah balik ke Hue. Ternyata mau ke apartemen, temen gue baru jalan. Agak berantakan rambut, baru kelar. Gak tahu sih nanti malam apa ini, baru jam 6 sore. Balik pas untuk maghrib, dan masih agak cerah. Kita lihat, malam ada fireworks katanya, cuma agak jauh. Makanya either hari ini fireworks atau ke night market. Ini agak berisik sih, karena jalan utama. Ya lihat nanti ya. Dan gue dapat roti lebih dikasih sama ini sama teman gue. Ya kita lihat lagi. Kita balik. Udah harusnya tadi pergi lagi
karena hari ini adalah hari Jumat di mana ada night market, cuman gue udah mager kayak kesini bisa mandarin. Ternyata mau beli apa cuman mau pucet tau atau nggak, cuman nunggu nunjuk cegah cegah ya. Ini that's that this one cegah i ke gitu lah, satu one portion. Terus akhirnya ya harusnya juga ada rehearsal persiapan untuk festival, yaitu main petasan dan udah. Jadi itu aja. Dari 9 menikmati Hinoki Village dan ke Kota Baru. Banyak jerawat, Pak. Itu aja. Dari 9 ditunggu sampai dari 10 dan dari ke depannya. Bye bye. Cai Chen.